Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ni Mak nak masak apa? Nak masak siam. Ni masak siam ni bukan masakan moden punya tau. Ni dulu-dulu punya masak. Oh, nama dia siam. Mari kita lihat masakan siam. Hanya setengah kilo daging. Rempahnya. Wow, daya, banyak. Daya, okay. Lengkuas. Bawang. Bawang putih. Serai. 50 cili, pakai cili merah boleh, cili bor pun boleh. Jadi santannya 1 paket. Ini santan kara lah ni. Kalau setengah kilo 1 paket lah, kalau 1 kilo 2 paket. Jadi dah pekat. Pati tomato ya. Kalau campur. Suka pakai ini boleh, ini boleh. Oh, ya, salah satu bukan salah satu pakai. Ni kata budak-budak ni baby tomato. Baby tomato, betul. Nak masak rempah dia ni sebenarnya lama. Jadi ibu saya dah siapkan. Cuma dia nak tunjukkan kembali macam mana kita nak kisar benda-benda ni . Okay, this is a hand blender. Ni blender tangan ni, senang aja pakai. Tapi saya blender sikit ya. Teh, bawang, lepas sikit aja. Pun saya masukkan semua gitu. Tunjukkan sikit aja lah ini. Senang. Tunjukkan aja sebab saya dah buat. Okay, jadi taruh air sedikit. Okay. Saya rasa dah boleh dah. Dah halus ya? Okay, mari kita tengok. Cuma sikit ya. Kurang. Jadi kalau nak lebihkan, kita lebihkan lah. Jadi pasal ni, saya dah blender. Okay. Pakai blender ini. Okay, ibu saya gunakan blender ini. Tapi ini juga kita boleh gunakan. Jadi ini. Yang ni dah jadi. Oh, ni merah ni dah kena mak taruh puree. Ya, cili ya. Ini ukurannya dah dalam 15 biji ini tau. Ini tak pedas. Okay, mari kita lihat bagaimana mak letakkan dia punya ni. Sekejap . Dia punya merah cantik. Ini polypon potnya. Oh, ni yang mereka kasih tu? Saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi pada Kort. Okey, masa masukkan serai dulu. Jadi dia buat ni. Sekarang kita campurkan dia punya rempah dia tadi dah biji tu. Okey. Garam. Letakkan garam sedikit. Gitu je. Kau? Kurang tambah. Tak payah ukur. Ini santan dia. Satu paket. Wah, bau dia dah best . Tomato puree. Tomato ini. Kalau masak bunsik pakai ini pun bagus. Oh, tengok dia punya warna dia mengancam iman. Oh, campurkan air sikit. Mak nak cuci daging. Okey. Kalau cuci daging, ikan, sayur pakai tape sendiri. Supaya air dia tidak mendek. Tidak? Mendek? Tak mendek tu bertapung. Tak bagus lah kalau bertakung. Tak taruh gini, pakai takutuan gini, darah-darahnya sekali dia masuk. Jadi kurang bagus lah. Betul. Jadi kalau gini kan dia bersih, airnya turun. Okay. Kurang-kurangnya baca selawat. Kalau tak tahu doa yang panjang. Selawat saja ya, Bu? Boleh. Kalau yang panjang pun boleh, bagus. Tuh. Tengok, pakai tangan ibu ni. Tengok, pui. Ini air tangan yang buat sedap. Betul-betul, kalau air tangan saya lain tu. Tutup sekejap. Oh, mana tutup? Okey. So, agak-agak berapa lama, Bu? Lama ni, 1 jam. Satu jam? Yalah, Bin, daging ni nampuk. Okey. Okey, sekarang Mak letak daun apa ni? Daun 50. 50, okey, kita tengok sikit. Kalau tak ada daun 50, dia tak tahu siam. Okey, jadi kita akan nantikan 1 jam untuk tunggu masak siam ni masak. Okey, Bu? Okey, tunggu. Okey, tunggu ya. Dah okey, Bu? Dah didih. Dampuk. Sekarang dampuk. Macam mana Mak cek dampuk ke tidak? Picit ni. Oh, picit sini tu. Masukkan baby tomato. Baby tomato sedap. Warna dia Masya Allah gelap, merah dia. Merah dia sedap sangat lah, Bu. Belum tahu lah, belum rasa. Okey, mari kita hidangkan. Jadi cantik. Cantik sangat. Kriuk nasi dari Kort. Jadi saya pakai lah untuk masak nasi. Oh, ni yang tuan dia kasih . Tengok Mak dalam dia.
Ha, tapi dalamnya sikitlah, masaknya golden boleh. Okey, jadi kita akan makan dengan nasi lah masak siam ni. Nasi boleh. Okey. Roti prata boleh. Wah, saya rasa roti prata pun kena eh. Nampaknya semua dah siap. Yeah. Ni ibu saya dah masakkan masak siam ni. Dan juga kita gunakan nasi. Okey. Saya nak cuba bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih bu kerana masakkan saya. Sama-sama, kasih. Ini masakan orang dulu. Bu, rasa dia. Kalau nasi lemak, nasi kuning lagi sedap. Betul. Dagingnya, masak siamnya tu dah cukup sedap. Tadi mak saya kata dia letak 15 batang cili. Tapi tak pedas. Tak pedas. Kenapa? Lah, pasal cili tu dia cuma cantik tapi tak pedas. Kalau nak campur boleh lah, campur cili pot sama cili merah tu boleh. Kalau pedas sangat pun tak rasa sedapnya. Betul, saya tak boleh makan pedas-pedas. Takut perut sakit. Jadi tapi sedang-sedang lah. Macam mana mak boleh kasi dia punya daging tu lembut? Berapa lama eh masaknya? Kasi lama lah masaknya. Jadi kalau kurang empuk, taruh air sikit. Air dia yang membuat dia empuk? Yalah. Kalau dah macam dah empuk, baru keringkan macam gini lah. Keringkan masakan lagi lah. Okey bu, nak rasa bu? Tak apalah. Betul? Okey. Saya nak ucapkan terima kasih pada Bu. Ya, sama-sama kasih. Kerana selalu tunjukkan kita macam nak masak. Ada pesanan terakhir untuk mereka yang menonton? Oh, siapa saja yang menonton siaran kami berdua. Mudah-mudahan dapat keberkatan. Amin. Masaklah kalau nak masak. Masak itu merapatkan silaturahim tapi nak ikhlas dan jujur. Betul. Sebab kalau kita tak ikhlas, masakannya tak sedap. Kita kalau masak kan, malaikat menghampiri kita. Ya Allah, ampuni dosa wanita yang memasakkan anaknya dan suaminya. Masya Allah, amin. Naik bulu rumah saya, ibu. Kerana ibu saya ni ikhlas masakan saya. Bila saya masukkan benda ni dalam mulut saya, dia turun rasanya macam betul-betul sedap. Kita ucapkan ribuan terima kasih kerana menonton. Silalah like dan kongsi kepada semua agar mereka boleh memanfaatkannya. Betul tak? Boleh. Hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Tahun depan jumpa lagi. Lamanya. InsyaAllah kalau dilanjutkan usia, kita boleh buat lagi. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.